sampai di mana ini? Kita tersesat di hutan Amazon. Waduh. Waduh, di tengah hutan kita ini. Hujan hutan. Waduh. Mbet pisang loh, Mas. Kita jalan aja. Kita jalan-jalan dulu. Kita nanya kemana hari ini? Hari ini kita mau, aku pilih sambel-sambelan loh. Sambel-sambelan? Iya. Kita ke warung Semok. Jauh nggak dari sini? Oh, tidak. Kira-kira. Itu kelihatan. Alah, sile. Diam! Kira-kira kita akan, gimana? Kira-kira 1 jam. Jadi, kita hari ini berada di warung Semok Bojonegoro, teman-teman. Dan spesial kali ini aku ditemani dengan YouTuber fenomenal di kota Bojonegoro. Siapa namanya, Mbak? Finis Mana Merah Melemu Bersamaku. Dan kali ini spesial bangetnya kita sampai nggak dapat tempat ya. Sampai kita nge-reviewnya di belakangnya warung. Karena apa, Mbak? Karena ugal-ugalan ngeri ngerong. Kimplah. Pengunjungnya sangat membludak. Sampai kita nggak dapat tempat, digeser di belakang ya. Tapi kita menemukan sesuatu indah di sini. Pemandangan sejuk seperti hutan Amazon. Keren banget ya. Jarang sekali kita di Uncana loh ini. Biasanya kita di kota, sekarang kita di pelosok seperti ini ya. Desa. Tapi keren banget untuk view-nya dan juga antusias pembelinya ya. Sampai kayak gini. Luar biasa. Yuk nggak pakai lama. Iwak gelosone wis awe-awe. Langsung kita lanjut. Kemarin kan apa enggak? Kamader. Kalau glosonya? Glosonya enggak ada. Belum datang. Belum datang. Oh, kumbel ya. Ikan wader, teman-teman. Wader sama nila. Sama nila. Nila. Ayo goreng. Ikan apa nih, Mbak? Ini ikan gloso, ikan wader, terus ini ikan apa ini? Ini ikan apa? Mas. Yang mana? Gloso yang mana? Ini yang gloso ini, untungnya dapat ya. Soalnya ini habis banjir bandang, guys. Oh, begitu ya, mantap. Iya, mantap. Katanya bakule itu jarinya pada ucul, katanya. Antrinya banyak banget, teman-teman. Ambil sendiri ya nasinya ya. Koret-koret, guys. Apa disuntik ya? Oh, enggak usah. Terlalu ekstrim itu ya. Gini aja ya. Apa diuyuk banyak? Campur ini enak, campur. Iya, campur, enak. Enggak enak. Oh, enak, beda-beda. Ini gurih itu manis. Sayur. Tambah lagi, teman-teman. Ini namanya menir kelor, Mas. Menir kelor. Iya, jangan menir kelor. Ini Mbak Finis tahu semuanya ya. Aku ngikut aja, Mbak. Iya. Ini sama enggak tak ambilkan. Oke. Mungkal-mungkal ya. Seperti bubur. Heeh, bubur roti Maryam. Ya, cukup. Ini noh, gila noh. Nasi jagoe kentekan, guys. Iya, habis ini, teman-teman. Aduh, waktu yang kali ini. Antri ya.
Ampun, Mbak. Ini wah, kulit lur, Bu, Mbak. Kebul. Berapa? Ini, Mbak. Cukup. Tinggal ambil. Mantap ya. Cukup begini. Kita makan. Untuk mas dari semua ke ya. Berapa kilo ini, Mbak? Wadahnya, Mbak, ke bahan. Oke, kilo. Enggak kiloan ya, Mbak, ya. Bukan apa? Apa namanya? Koboan. Berapa, Mbak? Koboan itu, apa bak-bakan gitu. Bak-bakan. Kiloan. Itu berapa bak ini, Mbak? Sehari. Mbak, aja nangis, Mbak, ya Allah. Mbak, ini karena kemeluknya apa? Sampai nangis ya? Sampai menangis. Ya Allah, Mbak, jangan nangis. Cep-cep, sayang. Ibu ya, betapa nasi tangannya, keren. Pom biasa. Pom biasa, gitu. Kuat. Kuat panas. Kuat panas, mantap. Lompat. Tinggal nyawuk gitu ya, gak pake dihitung. Keren banget. Bapak, ini tinggal. Itu rumah lor. Dikasih antrian aja. Dikasih antrian, saran. Jadi satu jam berapa? Terus makan jenengan. Ekstra? Ekstra mbak, tiga mbak. Ekstra bapak E. Ini lo wes mari ngabe, sekopes, estewes. Oh, dapat wadir guys. Nih ibu semok. Bu semok, nih ibu. Yang mana ya? Bu Semok yang mana? Ini ownernya Bu Semok. Ini yang punya ini, Bu Semok ini. Karyawan baru nih. Oh, karyawan baru ya. Terlalu Semok ini ya. Nggih mboten usah digedhak ta wong teng warung nggih ngeten iki, Mbak. Teng warung nggih sabar ngeten iki. Tak digedhake mboten usah. Oh, nuju telat nggih ngaten iki sepurane. Ada nemu ditoyo akan bisa sumure nggih entas. A few moments later. Oke, teman-teman ya. Ini pesanan kita berdua. Ayo kita kipasi kan. Kipasi, guys. Di sini banyak lalat. Dodolan sih, Lur. Godong. Mati. Ih, kasih tahu dulu ikan apa ini? Nah, yang ini apa, Pak? Ini ikan nila. Nila dan wader. Waduh. Ya, ini sama dan sama. Ini kita kebagian cuma satu. Oh, satu aja nih. Gloso. Oh, ini gloso ini. Oh, iya. Oh, keren juga ya. Karena itu habis banjir bandang ini. Oh, jadi agak susah untuk mencarinya ya. Kalau ini, Pak. Ini lodeh deso ini, guys. Namanya apa? Lodeh deso gitu. Iya, lodeh deso ala warung semok. Oke, yang ini. Ini jangan menir kelor. Wih. Kelor, wah. Kelor itu loh, pohonnya kelentang. Wih, kelentang kunting. Yuk, nggak pakai lama, kita udah lapar. Gimana langsung kita makan? Gimana, Pak? Wis, perut sudah melesu. Melesu. Ayo kita langsung tancap gas. Tapi sebelumnya kita joget dulu. Oh, ada yang enak ya. ini dapat ikan nila aku, Mas. Nila ya? Sama yang gloso ini. Oh, ini bisa kayak gini ya? Iya. Kayak pari gitu ya. Kok beras itu. Keren banget. Ini saking apa ya? Saking masaknya tuh lama dan iya. Pakai minyak panas. Jadi sampai melepuh-melepuh gini. Teksturnya dari crispy banget ini ya. Ini ikan wader ya. Ini coba ya. Sambelnya spesial ini juga pakai kemangi nih. Kemangi? Pakai kemanginya banyak. Sambal tomat apa gimana nih? Ini pakai apa? Sambal tomat yang mateng. Mateng ya, oke. Okay. Sambal mateng. Langsung saja yuk kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Loh. Wow banget. Wow, wow.
kriuk banget tekstur apanya ini? Wader. Wadernya. Super kriuk dan benar-benar dipadu dengan sambalnya itu pedes tapi fresh itu loh. Seger ya. Sambalnya juga enggak terlalu pedes ya. Mantap ini. Masih aku bisa dinikmati. Mantap banget. Lihat. Wadernya kriuk-kriuk. Ini guys. Kita belah. Ini ikan glosonya. Ini ya ikan glosonya. Gurih banget. Enak ini, bener jumpa enak banget nih. Gurih banget kan ya. Gurih ikannya banget. Fresh banget ini. Fresh from the waduk ini. Waduk Pancal. Langsung diambil dari waduknya. Terus kemudian langsung dibedetin dan digoreng pakai bumbu spesial Warung Gloso. Mantap banget. Mengerti. Aduh. Enak banget. Ini tanpa nasi loh, enak banget. Apalagi tambah lagi Mbak ya. Coba Mbak, tambah lagi Mbak. Kayak nasi. Oke. Sambil gini. Teplok no Mbak. Teplok no. Mantep. Pak ikan glosonya tak pindarin ya. Setiap konten kayaknya kita itu ya. Selalu bergantian. Selalu bergantian karena saking full tempatnya juga. Jadi kita harus saling tolong menolong ini ya. Enggak dapat tempat duduk jadi kita ngemper di belakang ini. Yang penting nikmat. Yang penting happy. Jalali bahagia. Oke. Ayo lur monggo kita pakai nasi sambel. Wader iki gak ono rine iki soalnya gorenge garing temenan. Waduh waduh. Mantap kita ulet-ulet. Wis tolong ayo ayo ayo. Oke. Monggo monggo monggo. Wow. Ajar, Pak. Bismillah. Oke, sikat aja, Bang. Wow. Wow. Rasanya keluar banget ya. Ternyata sama nasi tambah nikmat pol. Boleh boleh boleh, ngetekno sego gitu loh. Kami juga mentek aku. Masak walur. Baternya lebih kerasa dominan ya waktu ditambah dengan nasi, lebih enak, lebih pas gitu loh. Nikmat banget. Kalau sambelnya kurang bisa tambah. Bisa ya. Enak. Bakule apian. Pol dan semok. Semok lor. Lu sampean mau coba yang satu apa dulu? Boleh barang. Ini pakai sayur lodeh. Lodeh. Coba ayo pakai lodeh dulu. Nah, karena hari ini lodeh sampai kentekan isine ya. Enggak apa-apa, sementing oman. Oman duduk. Karena hari ini juru kuncinya Mbak Pini jadi lebih tahu tentang daerah sini, jadi aku ngikut aja ya. Santannya itu minimalis, tapi rasanya piye yo nek ngarani suwut depo ngono Mas. Masyaallah. Kok enake ngene ya, padahal nek kene nek masak iki kudu santene akeh. Padahal iki santene karo titik tapi cocok gitu. Tapi Apple. Gini, kebanyakan kalau banyak santan itu malah enak, Mbak. Malah iya, bikin iya. Enak gitu loh. Kalau ini enggak. Betul sekali. Lodeh itu smooth banget. Ayo ayo ini kelor-kelor. Oke, oke. Kelornya ini juga spesial di sini, Mas. Waduh. Kelor. Mantep. Makan kayak gini ya, terus tempatnya kayak gini seperti zaman Majapahit. Bener gak? Bener. Angling Dharma. Alhamdulillah ya, kenyang banget dan bener-bener puas aku ya. Jauh-jauh dari kota Gresik sampai ke Bojonegoro ini terbayar. Iya, bener banget. Gimana Pak? Rasanya istimewa dan bikin kenyang. Ditambah dengan suasana yang syahdu di belakangnya ya, mendung tanpa warungnya ini benar-benar keren banget ya. Jadi buat kalian yang mungkin di depan udah nggak dapat tempat tenang, bisa ke belakang, ada spot yang bagus untuk makan
dan suasana juga mendukung banget, ya, sadu banget ya. Benar banget. Jadi ini salah satu wisata kuliner di Bojonegoro yang wajib kalian kunjungi ya, bener gak, Pak? Bener banget. Dari segi harga, pelayanan juga tempat itu mantap, nyam-nyampol. Oke, sekian dulu dari Yusuf Artenel dan Finish Panen Merah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam kuliner Indonesia, salam mantap, nyam-nyampol. Dadah!